Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin. Teman-teman, saya mau ngenalin unit lawas lagi nih ya, untuk para pencinta, khususnya adalah Uplinker ya. Jadi ini untuk para bediler-bediler yang udah pada sepuh, ini mestinya mereka paham sama yang namanya unit ini bro ya, sama yang satu unit ini yang namanya adalah Canon bro ya, yang namanya adalah Canon Super Deluxe ya, serinya adalah 707 ya. Ini original pabrikan made in Surabaya bro ya, Indonesia ya. Ini nomor registrasinya, nah seperti ini ya. Kemudian sedikit ngasih wawasan juga untuk teman-teman semuanya, bahwasanya untuk Canon ini bro, dia punya beberapa varian ya. Yang paling terkenal adalah seri Super Deluxe 707 dan Canon Special yaitu 727 ya. Nah, yang bakalan saya bahas sekarang ini adalah Canon dengan seri Super Deluxe 707 ya. Memiliki ciri khas pisir pada unitnya bro ya, seperti ini, tidak ada yang dirubah ya, grendel pun masih sama seperti ini. Dan saya juga wanti-wanti untuk ke teman-teman semuanya, wajib untuk sedikit berhati-hati ya, karena di kaos banyak banget barang yang seperti ini itu dijiplak atau ditiru ya oleh home industri ya. Sekali lagi, barang seperti ini banyak dijiplak dan ditiru oleh home industri ya. Sedikit menghasilkan, bukan sedikit ya, tapi banyak kualitas yang berkurang di situ bro ya, terkhususnya di kualitas akurasi material dan spare part lainnya. Saya cukup prihatin dan sedih bro, ya. Kenapa demikian? Yang seharusnya unit ini mempunyai performa yang baik, setelah direplika oleh home industri alhasil ya, hasilnya pun asal-asalan ya, karena itu adalah produk ciplakan. Jadi wajib untuk hati-hati ya. Jadi kalau untuk home industry ini harganya seenaknya aja bro, seenaknya jidat ya kalau bahasa kasarnya. Sebenarnya nggak seperti itu ya, kalau untuk pabrikan untuk harganya pun ya dulu memang lumayan murah, cuman kalau untuk sekarang ini di atas 1 jutaan bro ya. Dulu sempat saya dapat yang original masih di harga terakhir itu 850 ribuan dulu ya bro ya, saya lupa untuk tahunnya. Dan pernah juga untuk paman saya, beliau pernah dapat harga di 400 ribuan ya. Yang jelas itu di tahun-tahun mungkin di bawah tahun 2000-an ya. Sampai ada yang 300 ribu, 200 ribu. Ini sempat ya. Yang jelas saya tekankan dan tegas di sini, Canon produk yang bagus, bro. Dan yang wajib hati-hati, ini banyak direplika sama home industri dari kota tertentu. Ya, seperti ini. Kemudian untuk tabungnya ini OD22 bro ya, OD-nya 22 masih seperti dulu untuk Super Deluxe. Kemudian untuk kompor dia nggak punya baklet yang namanya adalah karet ya, jadi utuh seperti ini. Kemudian dia punya hologram ya, dia punya hologram dari Canon. Oh ya, oke, okay. Canon Grendel 707. See you next time. Thank you.